Saat ini kita berada di Kaliurang, tepatnya di tempat wisata yang bernama Telogo Putri. Nah, di Telogo Putri ini yang bisa kita lihat adalah pemandangan alam. Dan salah satu lagi yang sangat terkenal di sini adalah jajanannya atau kulinernya yang terkenal yang ada di Telogo Putri ini adalah jadah tempe. Nah, seperti apa tuh jadah tempe? Ayo kita lihat. Nah, ini yang namanya jadah tuh kayak begini. Nah, itu lagi jadahnya lagi dibuat sama ibunya. Itu terbuat saking apa, Bu? Jadah, Bu? Ketan sama kelapa. Oh, ketan sama kelapa, Bu, nggih? Ya, dikukus, Mas. Dikukus. Ya. Oh, nggih, ngaten. Terus terus makannya kemudian jadah sama tempe. Dikepel, nggih. Kayak burger. Oh, kayak burger. Oke, Bu, kalau sebagai tunggal nggih. Nggih. Ah, ngaten. Dados ngaten, kayak burger nggih, kayak segedap-segedap. Tunggu sekali. Pakai daun. Nah, ini namanya burger jadah tempe ala Telogo Putri. Jadi jadahnya di luar, kemudian di tengahnya ada tempe manis, tempe bacem. Seperti apa rasanya kita lihat. So nice. Ketannya sangat gurih, kemudian ditunjang dengan tempenya manis. Sip. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke Kaliurang dan ke Telogo Putri, jangan lewatkan untuk menikmati kuliner jadah tempe bacem. Nanya amplang kayak ubi, nanya. Ini mbak Zina nih. Jadah tempenya kemarin anak di sote. Halo, mana tempe ya?